Sahabat Kristus yang terkasih, hari ini Senin 28 September 2015. Para murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Siapa nanti yang akan ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Ada berbagai macam alasan pertengkaran mereka. Menarik Bapak Ibu, Yesus tidak segera menyelesaikan pertengkaran di antara mereka. Tetapi Yesus menempatkan seorang anak kecil di antara para murid. Dan dia berkata, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, apa yang kita pertengkarkan dalam hidup kita? Apakah sungguh-sungguh yang kita pertengkarkan adalah hal-hal prinsip di dalam hidup? Hal-hal prinsip di dalam iman kita? Hal-hal prinsip untuk menjaga lingkungan hidup kita? Untuk menjaga keselamatan manusia? Jangan-jangan yang kita pertengkarkan adalah hal-hal yang bukan prinsip. Hanya yang artifisial, hanya yang tambahan. Lantas kita tidak mampu menemukan nilai-nilai terdalam dari iman kita. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengajak kepada kita punya sikap seperti seorang anak kecil ini. Dan Yesus ingin mendekatkan para murid kepada dia. Mari bersikaplah, berlakulah seperti anak ini. Mari berusahalah menjadi orang-orang yang mau melayani dengan sikap batin yang sederhana, tanpa kepentingan apapun. Mari menjadi murid Yesus bukan untuk mengejar kekuasaan. Menjadi murid Yesus bukan mengejar posisi apapun, tetapi berusaha menanamkan kebaikan, berusaha menjaga lingkungan hidup kita, berusaha untuk membuat orang lain mengalami sejahtera, berusaha untuk melawan segala bentuk-bentuk kejahatan yang ada di dalam masyarakat kita. Saudara, saya terkasih, di tengah situasi yang sulit seperti ini, dalam ekonomi dan sebagainya, mari kita hentikan segala pertengkaran. Kita berusaha untuk menyatukan pendapat kita. Kita berusaha untuk dengan lebih sederhana lagi mengambil sikap-sikap perbuatan baik. Menjaga lingkungan kita yang penuh damai, sukacita. Menjaga lingkungan hidup kita yang lebih asri, lebih bersih. Karena itulah wujud nyata dari iman kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai saudara sepanjang hari ini. Amin.